Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahabudin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya. Dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insyaAllah akan di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, pagi ni saya buka media sosial dan saya tengok ada satu video yang agak menarik berkaitan tentang pakej haji dan umrah. Tapi kali ini disebutkan oleh Mufti Perlis. Yang mana kita tahu sebelum ni saya, Ustaz Farid dan juga beberapa ustaz lah yang lain selalu angkat isu berkaitan tentang umrah scamming. Jom kita tengok video kali ini dan moga-moga kita dapat ambil manfaat ilmu. Tuan-tuan kena hati-hati dengan golongan yang duk dakwa mereka tolong buat haji badal untuk orang lain. Haji ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan duduk di Arab Saudi sendiri pun, tuan-tuan nak buat tak kurang daripada 10,000 sekitar tuan-tuan kena ada. Ni saya ada anak saya duduk di Madinah. Daripada Madinah nak pergi ke Mekah pi haji 10,000. 9-10,000 begitu kos dia. Kena bayar tax tu, kena bayar tax. Mai satu kelompok bagi tahu bagi 1,500 dia tolong buat haji. Gantung juga sampai di negeri Perlis ni pun ada kat mana saya tengok poster gantung. Haji badal, siapa yang nak buat untuk ibu bapa ambil 2,000, 3,500. Semua itu confirm tentulah bohong. Mana lebih afdal, mengerjakan haji untuk arwah yang belum mengerjakan haji atau sponsor saudara terdekat menunaikan umrah? Yang lebih afdal ialah hajikan kepada ibu bapa kita yang belum haji. Haji an nafsik summa an syubramah. Summa an daripada syubramah. Sebagai riwayat tentang bapa mereka. Haji untuk kau dan untuk syubramah. Sebagai. Maksud haji untuk orang yang belum haji. Orang yang masih hidup ni, dia mungkin dia dah meninggal belum haji, kita hajikan untuk dia. Ataupun dia dah tak mampu nak pergi haji, kita haji untuk dia, terutama ibu bapa kita, terutama apatah lagi jika dia meninggalkan peruntukan untuk itu. Cumalah saya nak sebut dah sebelum tu, bagi saudara kita yang lain tu mungkin kita bagi kat dia umrah, dia tetap akan kena buat haji dan kemudian dia masih, insyaAllah kalau dipanjangkan umur, mungkin ada rezeki, kemudian dia tetap boleh pergi dengan wang dia sendiri. Yang ini sudah meninggal, kita buat untuk dia kalau dia belum menunaikan haji. Cuma saya nak sebut sikit tentang hal ni ialah, tentang soalan ni, tuan-tuan kena hati-hati dengan golongan yang duk dakwa mereka tolong buat haji badal untuk orang lain. Haji ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan duduk di Arab Saudi sendiri pun, tuan-tuan nak buat tak kurang daripada 10,000 sekitar tuan-tuan kena ada. Ni saya ada anak saya duduk di Madinah. Daripada Madinah nak pergi ke Mekah pi haji 10,000. 9-10,000 begitu kos dia. Kena bayar tax tu, kena bayar tax ni. Mai satu kelompok bagi tahu bagi 1,500 dia tolong buat haji. Gantung juga sampai di negeri Perlis ni pun ada kat mana saya tengok poster gantung haji badal, siapa yang nak buat untuk ibu bapa ambil 2,000, 3,500. Semua itu confirm tentulah bohong. Satu orang dia collect berpuluh ribu, ratus ribu, terutama musim haji, pakatlah bagi buat kat mak dia, bagi 2,000, bagi, itu semua bohong. Banyak orang tonggang agama ni tuan-tuan. Duit orang awam menjadi mangsa. Tuan-tuan tengok pergi ke Mekah buat gambar apa? Tabarruk ataupun bagi sumbangan untuk wakaf Quran di masjid Masjidil Haram. Saudi tu cetak Quran. Dia ambillah wakaf Quran tu. Ada yang jual di masjid tu pun ada. Orang Malaysia, saya pernah cerita sekali. Saya jumpa satu orang. Dia pergi ke kedai, dia pegang dua Quran, dia ambil gambar, wakaf Quran. Orang yang bagi duit pada dia.
Saya kata, untuk apa? Dia tahu ada orang wakaf Quran. Tapi itu bukan Quran yang dia beli. Dia pergi tangkap di kedai. Pada Wahab Malaysia ni, pakat masukkan duit untuk dia. Orang kata, takkan bohong kot dia duduk Mekah. Abu Jahal dulu pun duduk Mekah tu juga. Pergi, berapa banyak travel agency yang bohong orang. Collect duit orang macam dengan mahal-mahal. Pergi sana, duduk hotel yang patut 5-6 ribu boleh, dia ambil berbelah ribu kat orang. Macam mana ni saya bayar mahal tapi dapat pakai murah? Kita tetamu Allah ni ujian. Ujian kena ke dia? Dan yang ada rakaman semua ni, kadang-kadang sakit dia kata, ada juga Dr. Mazhar punya tu pun, saya tak ada niaga package ni, alhamdulillah saya tak ada, tuan-tuan. Kok tuan-tuan tengok, baru ni satu orang masa pergi haji. Memang saya pergi haji alhamdulillah setiap tahun, saya sebagai apa, pakar rojok haji untuk satu untuk MKM. Tapi saya pergi sebagai pakar rojok. Saya tak ada jual package-package apa. Tuan-tuan nak pergi, tuan-tuan urus dengan orang yang menguruskan. Bukan urus dengan saya. Bukan urus dengan saya. Ada satu orang daripada Singapura. Dia tertinggal. Ni cerita package lain, tak ada kaitan. Dia tertinggal. Sorang-sorang dia. Orang ambil gambar. Orang Singapura tu. Saya tak tahu macam mana dia. Dia di Mekah. Dia bagi tahu pada dalam tu. Dia main dengan Dr. Mazhar. Macam mana dia main dengan saya? Nasib baiklah jemaah Singapura hantar pada saya. Ni datang dengan Datuk ke? Saya kenal pun dah. Saya duduk di sini. Bila pula saya bawa? Saya duduk bawa pakej-pakej Singapura ke apa? Orang lain tolong bagi tahu ke pakcik. Pakcik main dengan Dr. Mazhar ni. Sebab tu tuan-tuan cek. Macam-macam pakej orang guna nama orang dan seumpamanya. Saya memang ada company yang saya pergi tiap-tiap tahun di atas persetujuan saya dengan mereka, tapi saya sebagai pakar rojok, bukan saya sebagai apa pengurus bisnes tu. Tapi bukanlah salah bisnes haji tu, kalau buat betul bagus sajalah. Sebab tu saya pun pergi. Tapi macam itulah, jaga-jaga harta di Mekah. Macam-macam orang jual agama. Yang lebih menarik tu, kadang-kadang orang main buat kutip derma untuk buat masjid di Arab Saudi. Nak buat masjid di Mekah, makcik ni Allah nak buat masjid di Mekah, bagilah. Hatta yang kalau dia bagi tahu nak buat masjid di Thailand, gapa, tuan-tuan kena tanya dia, kat mana Thailand tu? Ada lah satu tempat, bagi tahu di mana. Everybody can claim whatever he wants. Tapi bagi bukti lah. Kerana orang ni kalau nak minta bagi duit awak pada saya, dia tak bagi. Bagilah, kita nak buat masjid. Kita nak buat amal kebajikan. Sebab tu kita sangat anti penyalahgunaan nama agama ni. Yang biasanya digunakan oleh orang-orang yang seperti ini. Hati-hati tuan-tuan. Ini saya nak ingatkan lah ayat Nari Pali ni. Hati-hati supaya kita ada sikit fikir benda-benda macam ni. Sahabat, kita telah menonton video berkenaan sama-sama tadi dan moga-moga kita dapat ambil manfaat ilmu daripada pernyataan ataupun penjelasan daripada Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin berkaitan tajuk ini. Sebenarnya sahabat, apa yang disebutkan oleh Dr. Muhammad Asri adalah perkara yang memang berlaku dalam masyarakat kita, yang mana ada sebahagian daripada masyarakat ini telah menjadi lebih ganas daripada serigala. Seperti mana Nabi sebut dalam satu hadis, madhibani ja'i'ani mabi afsada, dua ek
ekor serigala yang cukup lapar yang dicampakkan ke dalam segurung belang kambing tidaklah lebih teruk jika nak dibandingkan dengan seorang lelaki yang menjual agamanya dengan tujuan untuk nak mendapat kehormatan dunia, pemasyuran dunia dan juga harta dunia. Dan ini yang berlaku pada hari ini. Kalau kadang-kadang kita tengok orang pakai serban, pakai jubah dan sebagainya, mereka telah melakukan perkara kebaikan. Tetapi bukan membawa maksud apa sahaja yang datang daripada mereka mestilah betul, mestilah benar dan bukan scamming. Macam disebutkan di dalam video tadi berkaitan tentang Haji Badal. Haji Badal sekurang-kurangnya RM9,000 hingga RM10,000. Dulu kita bincang dengan Ustaz Farid. Ustaz Farid kata kalau RM5,000-RM6,000 masih lagi boleh disebutlah. Tapi cuma itu pun susah nak masuk di akal lah kan. Tapi cuma masih boleh sebut. Dan Dr. Muhammad Suzanuddin sebut, dia kata RM9,000-RM10,000 masih boleh kira. Dan biasa yang orang rasa memang tepat ialah lebih kurang dalam RM11,000-RM12,000-RM13,000-RM15,000. Itu adalah harga yang sesuai. Tetapi hari ini yang nampak di dalam pasaran, dekat tepi jalan, dekat iklan-iklan, mereka menyebutkan RM3,500 boleh buat badal haji, RM1,500 boleh buat badal haji. Ini bukan badal haji, dia nak bedal duit kita. Kemudian demikian juga isu berkaitan tentang wakaf Quran yang juga ada di sini. Wakaf Quran dekat Mekah. Sedangkan di Mekah itu tempat pengeluaran Al-Quran. Macam mana nak wakaf Quran kat sana? Bahkan disebut Quran dekat sana tu ditukar secara berkala dengan begitu kerap. Bagaimana orang kita nak buat baik tetapi ditipu oleh orang yang nak kepada kepentingan dunia. Dan menarik yang akhir tu saya dengar tergelak juga berkaitan tentang nak buat masjid dekat Mekah. Kita masjid kat sini pun kalau orang tanya nak buat pun, kita pun tanya dekat mana, berapa bajet dan sebagainya, lokasi terutamanya. Tetapi bila kata nak buat dekat Mekah, aduh ini sudah tidak masuk di akal. Wallahualam sahabat, saya berharap dengan kita mendengar perkara-perkara seperti ini, cetusan-cetusan perkara yang menarik, cetusan-cetusan pemikiran yang membuatkan kita berfikir, ia akan lebih memandaikan kita dengan ilmu. Akhirnya kita terkeluar daripada kejahilan dan kita masuk ke dalam kecerdikan, dapat ilmu daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utuna ilma darajat. Allah Ta'ala angkat darjat semua umat Islam, tetapi daripada sudut orang yang diberikan ilmu kepadanya, Allah Ta'ala angkat beberapa darjat. Kita harap kita juga termasuk di dalam kumpulan berkenaan. Allah Ta'ala alam sahabat. Kita jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Tingkatkan ilmu-ilmu kita dengan memperbanyakkan bacaan, memperbanyakkan peningkatan ilmu, dengar kuliah dan sebagainya, beli buku-buku. Saya letakkan link dekat bahagian bawah, buku-buku yang bagus untuk anda dapatkan. Bahkan buku Sahih Al-Bukhari 7,563 hadis. Dapatkan buku ni, dengar ceramah daripada ustaz-ustaz kita, dengar juga, bantu juga pelbagai usaha-usaha dakwah. Dan saya ingin maklum kepada anda, insyaAllah kita dalam usaha untuk membina satu studio dakwah yang akan menempatkan tempat-tempat yang khusus untuk projek memandaikan umat dengan ilmu. Kalau anda nak sokong projek-projek kita ni, tekan butang Super Thanks yang ada di bawah, beli buku-buku kita dan bersama-sama kita menyampaikan dengan tekan butang share, like dan subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam video reaksi seterusnya. Cara Allah bina ayat Al-Quran adalah dengan merangkap-rangkapkan ayat tersebut. Contoh rangkap dalam bahasa Melayu lah bagi tuan-tuan mudah faham ya. Ahmad dia pergi ke kedai. Dia membeli sebuku roti. Dia bertemu dengan Ali. Kan ada tiga rangkap dalam satu ayat. Okay, contoh ayat Al-Quran pula tuan-tuan ya. Zalikal kitab. Itulah kitab. La raiba fihi. Tiada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin. Pimpinan kepada orang-orang bertakwa. Rangkap ni tuan-tuan, dalam ilmu nahu bahasa Arab, diterjemahkan sebagai jumlah. Dalam sistem Al-Furqan, kita memang tak guna istilah jumlah ni. Sebab orang Melayu confirm akan confuse. Dalam bahasa Melayu, jumlah tu apa? 10, 20, 30. Ha, jumlah kan problem kan? 328, 423. Tapi tuan-tuan, bila kita sebut rangkap, terus orang Melayu akan faham penggunaan dia dalam teknikal bahasa Arab Al-Quran. Mudah kita. Orang Melayu ni memang dekat dengan perkataan rangkap ni. Contohlah tuan-tuan ni. Tuan-tuan tahu pantun kan? Tanam pinang rapat-rapat. Biar senang puyuh berlari. Ada berapa rangkap tu? Tentu tuan-tuan boleh jawab kan? Jom belajar bahasa Arab Al-Quran guna video.